asyukru billah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada empat kewajiban asasi setiap penganut agama terhadap agamanya. Yang pertama, meyakini kebenaran agamanya. Yang kedua, mempelajari ajaran agamanya. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agamanya. Dan yang keempat, mengajarkan dan mendakwakan agamanya. Semua agama harus begitu. Kita orang Islam wajib meyakini inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Orang Kristen wajib meyakini bahwa hanya Kristen yang benar, yang lain salah. Demikian agama-agama yang lain. Tentu ada yang berkata, di mana letak toleransi beragama? Justru disinilah terletak keharusan kita bertoleransi. Maka prinsip kita dan prinsip agama lain seharusnya begitu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Prinsip kedua, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal menganut agama. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagi kita umat Islam, yang dimaksud Islam itu satu-satunya agama yang benar yang dan diterima di sisi Allah, itu adalah agama Islam yang diturunkan Allah kepada manusia hambanya sejak dari kakek kita Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu satu, tidak mungkinlah Allah mau memperkelahikan hambanya dengan menurunkan banyak agama. Pasti Allah satu, agamanya juga satu. Itulah Islam. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ila Ibrahim wa ma auhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa dan seterusnya. Itulah agama Islam yang telah disyariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta nabi-nabi lain yang tidak disebutkan dalam ayat ini.
itulah Islam. Ibrahim mengatakan ana minal muslimin. Nabi-nabi lain mengatakan kami muslim. Untuk kita umatnya Nabi Muhammad, karena menurut sejarah nabi-nabi yang diutus itu setelah berlalu sekian lama umatnya menyelewengkan agamanya, maka diutus lagi nabi berikutnya untuk musaddikan, membenarkan, memperbaiki kembali. Nabi Musa umatnya menyelewengkan agamanya, diutus Nabi Isa untuk memperbaiki. Nabi Isa umatnya juga menyelewengkan agamanya, membuat ketuhanannya menjadi tiga. Quran mengatakan bahwa sudah kafir yang menyatakan bahwa Allah itu salisu salasa. Maka datang Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil, membenarkan apa yang sudah datang sebelumku, Taurat dan Injil. Sehingga keyakinan kita semua ajaran agama Islam yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu semuanya sudah tersimpul, terhimpun di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Nah, maka Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang sekarang ini satu-satunya agama yang benar. Itu menurut keyakinan kita. Apa itu Islam? Secara sederhana, orang sering mendefinisikan al-Islamu huwa ma anzalallahu minal Qur'an wa ma ja'a bihi sunnata as-sahiha atau al-maqbulah minal awamiri wan nawahi wal irsyadi li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Islam itu adalah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, kemudian apa yang dijabarkan, dirincikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis atau sunnah yang sahih atau yang makbulah, yang diterima untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi memanggil kita semua yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Al-Quran menggunakan kata fi sebelum as-silmi, kedamaian, yang semua mufassir memahami bahwa kedamaian itu, as-silmi itu adalah agama Islam. Allah menggunakan kata fi sebelumnya, seolah-olah Islam ini adalah satu wadah atau satu ruangan seperti masjid ini, lalu kita disuruh masuk, masuk kamu secara utuh ke dalam agama Islam. Nah, tentu keutuhan kita menganut agama Islam harus bertolak dari empat kewajiban asasi penganut agama terhadap agamanya, bahwa dia harus mengimani, mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan. Maka wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk belajar.
kewajiban asasi yang kedua ini sangat-sangat penting. Maka Quran ayat pertama turun perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, belajar. Yang dipelajari agama, ajaran-ajaran agama dan alam semesta ini yang bisa memperkuat keimanan kita. Maka harus wajib kita belajar memahami agama kita. Nah, dalam proses belajar untuk memahami agama ini, yang sungguh-sungguh benar, tidak ada kekeliruan di dalamnya, dalam mulai mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkan dan mendakwakannya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudahnya semua memungkinkan untuk bisa memahami, boleh jadi benar tapi boleh jadi ada kekeliruan. Tapi insyaallah kalau kita berijtihad sungguh-sungguh memahami agama, kekeliruan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Mu'az diutus ke Yaman, lalu dia bertanya, dengan apa aku memutuskan? Nabi mengatakan Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, dengan As-Sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, Mu'az akan menggunakan akal pikirannya. Dibenarkan oleh Nabi. Bahkan dalam kesempatan lain Nabi mengatakan, kalau kamu bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an lalu kamu memahaminya, salah pun tetap diberi satu pahala. Begitu pentingnya belajar. Nah, dalam memahami ajaran Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, disinilah memungkinkan kita satu orang dengan orang lain, satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain, memungkinkan untuk berbeda. Karena boleh jadi paham awalnya yang berbeda, boleh jadi metode pendekatan yang digunakannya berbeda, boleh jadi sama-sama menggunakan pendekatan, metode dan paham yang sama, tapi rambut sama hitamnya, pendapat sama berbeda. Itulah kenyataan dan itu sunnatullah. Karena itu kalau ada perbedaan-perbedaan kecil di antara kita umat Islam ini, tidak boleh kita saling menyalahkan, mengklaim bahwa pendapat kita lah yang benar, yang lain salah. Lebih-lebih saling mengkafirkan. Karena itu tadi memang dimungkinkan untuk kita berbeda. Belum lagi ajaran agama yang dipraktikkan, diamalkan oleh Nabi ini juga mutanawwi, bermacam-macam. Dalam riwayat Aisyah mengatakan, di rumahku Nabi kalau salat tarawih atau salat lain, salat malam, itu tidak pernah lewat dari 11 rakaat. Dia laksanakan 4 rakaat, 4 rakaat, baru 3 rakaat. Tapi di tempat istrinya yang lain, sahabat melihat, bahkan dia bersama-sama berjamaah dengan Nabi, Nabi melaksanakan masna, 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 2, 2, 2, 2, baru ditutup 1, atau kadang-kadang 2, 2, 2, ditutup 3. Berarti memang bermacam-macam. 7 qari di zaman tabi'in yang sangat terkenal dengan qiraat 7 itu,
berbeda-beda cara membacanya. Lima di antara mereka membaca Maliki, Maliki Yaumiddin, tidak panjang namanya, artinya raja, penguasa pada hari pembalasan. Dua di antaranya membaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Di dalam Quran tercetak Maliki Yaumiddin. Tapi memang harus dimaklumi bahwa pada awalnya Al-Quran ini tanpa titik, kemudian dikasih titik tanpa baris, baru dikasih baris lengkap seperti sekarang ini. Jadi memang dimungkinkan. Sama juga dialek-dialek membaca Al-Quran, wadduha, wadduhi, wadduhe, itu ditoleransi semuanya. Nah, maka perbedaan-perbedaan yang kemungkinannya karena memang berbeda-beda, ataukah kita start dari paham yang berbeda, atau hasil pemahaman kita berbeda, harus ditoleransi. Misalnya, penetapan awal bulan itu karena pendekatan kita berbeda. Ada orang yang mendekat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hanya menggunakan pendekatan tekstual. Apa yang ada dalam teks, itulah yang berusaha dipahami. Apa maunya teksnya. Namanya pendekatan bayani. Tapi ada yang lebih lanjut. Selain bayani, dia menggunakan burhani. Pendekatan kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut lagi, menggunakan pendekatan irfani, melihat ajaran Islam ini secara utuh, lalu menanya hati nurani. Maka dihasilkanlah pendapat yang berbeda. Satu, menginginkan harus dilihat bulan karena teksnya mengatakan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi, lihat dulu, sudah lihat baru kita sidang isbat. Yang lain mengatakan tidak perlu buang-buang energi, buang-buang biaya, tidak perlu. Kita sudah tahu bahwa perputaran bulan mengelilingi matahari 29 hari, 53,09 atau setara 29 hari 12 jam sekian menit sekian detik. Sudah pasti tiap bulan mesti begitu. Gerhana bulan, gerhana matahari 10 tahunnya akan datang sudah diketahui dari sekarang. Nah, karena sudah bisa diperhitungkan. Ini burhani kontekstual. Yang irfani katakanlah zakat. Zakat sekarang ini menurut undang-undang ada zakat pendapatan dan jasa. Itu hasil pendekatan irfani, pendekatan burhani, burhani dan irfani. Karena ajaran dasar Islam ini keadilan. Allah tidak menginginkan orang yang curang, orang yang tidak memperlakukan keadilan. Maka berdasar dari ajaran keadilan itu, kita harus bertanya pada nurani kita, di mana letak keadilannya? Petani sawah yang menanam sawah di sekitar Masjid Cingho ini mendapat 40 karung gabah. Mereka wajib mengeluarkan 2 karung. 5% malah 5%. Penghasilannya mungkin hanya sekali itu setahun. Kami yang pegawai negeri misalnya, apalagi yang sudah golongan 4 ke atas misalnya, memperoleh gaji di atas 10 juta.
Al-Quran, bukan di hadis. Tidak ada satu dalil pun bahwa kami pegawai negeri ini wajib mengeluarkan zakat. Lalu di mana letak keadilan ajaran agama ini? Maka ditetapkanlah harus dianalogikan apakah kepada pertanian atau kepada orang yang memiliki emas. Nah, maka kalau ada orang yang menerima gaji tetap setiap bulan setara dengan 653 kg gabah harganya, wajib mengeluarkan zakatnya. Atau kalau disetarakan dengan emas, dalam setahunnya dia mendapatkan gaji setara dengan harga 85 gram emas, wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang bergaji 4 juta ke atas setiap bulan atau 5 juta ke atas, wajib mengeluarkan zakat hartanya. Kapan dikeluarkan? Boleh dianalogikan ke pertanian, yauma hasadihi, pada saat dipetiknya, atau boleh dihimpun nanti satu tahun baru dikeluarkan. Nah, begitulah ajaran agama kita ini. Metode cara kita memahaminya berbeda. Ada yang sejak dari awal paham kita berbeda. Dalam perkembangan sejarah, setelah 100 tahun Nabi wafat, muncul ulama-ulama ahli hadis, mengumpulkan hadis, kemudian mempelajari Al-Quran hadis secara komprehensif, secara utuh, lalu membuat ajaran yang sudah sangat lengkap sekali, bahkan melampaui zamannya. Apa yang akan terjadi, mereka sudah buat putusannya, ajaran-ajaran sudah menetapkan. Generasi sesudahnya Islam mundur. Saat mundur Islam, muncullah pendapat bahwa ijtihad sudah tertutup. Kita hanya mengikut kepada guru-guru kita yang terdahulu. Nah, guru yang induk ini membuat murid-murid lagi, kemudian semakin membuat ajaran-ajaran mengkristal, akhirnya inilah yang diikuti, dinamakan mazhab. Ada yang sejak dari paham pertama bahwa sumber ajaran Islam Al-Quran, sunnah, dan pendapat mazhab. Itu harus kita toleransi, begitulah keadaan umat Islam ini, dan memang dimungkinkan oleh ajaran agama kita. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini insya Allah dapat memaklumi, memahami perbedaan-perbedaan kecil yang terdapat di kalangan umat kita saat ini. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum nasrul minallah fatul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.